Ini adalah detik-detik pernikahan, guys. Tadi tuh nggak sih pagi meeting 2 interior design. Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid gelar acara siraman jelang pernikahan. Acara pernikahan Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid sudah semakin dekat. Meski tanggal belum terungkap, prosesi acara jelang pernikahan Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid disebut bakal digelar dalam beberapa hari ke depan. Yang terbaru, Tarik Halilintar membagikan tanggal acara pengajian dan siraman jelang pernikahan. Acara pengajian dan siraman tersebut akan digelar pada 20 Juli 2024 mendatang. Acara ini hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat dekat, namun publik bisa melihat prosesi tersebut melalui live di YouTube Tarik Halilintar. Postingan Tarik ini langsung tersebar di akun-akun media sosial lainnya. Publik pun ramai memberikan komentar beragam. Pernikahan Aliyah Masaid dan Tarik Halilintar tinggal hitungan hari lagi. Waktu pernikahan Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid tersebut bocor oleh Halilintar Anovial Asmit. Ayah Tarik Halilintar membocorkan pernikahan putranya dengan Aliyah Masaid di konten video Gen Halilintar terbaru. Diketahui acara pernikahan Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid tengah ditunggu-tunggu oleh publik. Pernikahan Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid dikabarkan sudah dekat usai mengadakan lamaran pada Juni 2024 lalu. Namun hingga kini Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid belum mau membeberkan tanggal pernikahan mereka. Keduanya hanya menyebut pernikahan akan digelar sebelum Agustus 2024. Netizen pun ramai memberikan komentar untuk mendoakan agar acara pernikahan Tarik dan Aliyah berjalan lancar. Pokoknya udah mantep deh. Mantep, insya Allah. Persiapannya seru nih. Cuman gak boleh Mie harus hati-hati, kita gak boleh karena ini Bang Tarik marah dia kalau dibocorin. Jadi pokoknya mateng gitu. Pokoknya sekarang kita lagi persiapan terus setiap hari. Terus ada yang udah fitting kemarin, habis fitting. Terus kita seragam nanti. Terus, seragam. Tarik Halilintar akan menikahi Aliyah Masaid akhir bulan Juli 2024. Sebelum menikah, Ibunda Aliyah Masaid Reza Artamevia mengingatkan Tarik Halilintar agar tak umbar kehidupan rumah tangganya setelah menikah. Pasalnya, Reza Artamevia mengaku bahwa dirinya tak suka jika Tarik Halilintar terus-terusan membuat konten setelah menikah dengan Aliyah Masaid. Hal itu diiakan oleh Aliyah yang berkaca dari keluarganya yang memang tak suka hidupnya dipaksa setiap hari berhadapan dengan kamera. Hamin titik-titik deg-deg-deg-deg-deg menuju pernikahannya altor. Kita kupas dulu, ngobrol-ngobrol dulu ada di Iran Entertainment. Makasih udah diundang. Terima kasih loh. Aku untuk MC ya. Yes, amin, makasih. MC sebagai nanti. Terima kasih yang lain, altor. Aku kalau kamu nyaman, aku nyaman. Kamu senang, aku senang. Hai guys. Hari ini ada beberapa persiapan rangkaian pernikahan kita yang harus kita putuskan. Hari ini malam-malam itu nyari kain dulu. Nyari kain? Beberapa kain, karena kan keluarga kita tuh rame banget.